Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firas Fahmi bin Junaidi. Nombor metrik saya adalah 1721545. Ialah pada hari ini, saya akan melakukan pembentangan di bawah subjek kritika sastra yang bertajuk Dunia Sastra di Malaysia. Pada hari ini, saya memilih dunia kesusasteraan iaitu Gurindam. Baiklah, mari kita berkenalan dahulu berkenaan apakah itu Gurindam. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Gurindam bermaksud sajak dua baris yang berisi nasihat ataupun pengajaran. Gurindam juga boleh didefinisikan sebagai satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri daripada dua baris serangkap. Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu dan juga berpengaruh dari kesusasteraan Hindu. Menurut Harun Mahpiah pada tahun 1989, baris pertama Gurindam adalah syarat dan baris yang kedua pula adalah jawab. Apakah peranan-peranan Gurindam? Yang pertama, Gurindam berperanan sebagai didikan, hiburan, gambaran masyarakat Melayu lama dan selainnya digunakan dalam majlis yang formal. Yang kedua adalah Gurindam ini berunsurkan pendidikan dan mengenegahkan amalan moral yang baik. Menurut Pendeta Zabba, perkataan Gurindam itu sendiri daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil atau difahami sebagai rangkap yang menjadi bidalan. Menurut Raja Ali Haji pula, Gurindam ini merupakan perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangan tetapi sempurna perkataannya dengan syarat dan sajak kedua iaitu jawab. Menurut Nisa Harun, seorang penulis dan aktivis bahasa sastra dan budaya, Gurindam ini adalah puisi klasik Melayu yang berpengaruh dari pengaruh Sanskrit dan Hindu. Bezanya dengan pantun dan syair adalah Gurindam ini khusus dicipta untuk memberi nasihat dan pengajaran, manakala syair pula khusus untuk bercerita. Menurutnya pula, Gurindam ini ada sebaris dan juga ada yang dua baris, tetapi yang dua baris ini adalah yang lebih dikenali. Baris yang pertama adalah syarat iaitu anak kalimat dan juga baris yang kedua adalah akibat yang ditandai dengan perkataan andai, jika dan kalau. Kita beralih pula kepada ciri-ciri dan bentuk Gurindam. Terdapat beberapa ciri dan bentuk yang boleh kita tandai untuk mengenal pasti bahawa sesuatu puisi itu adalah Gurindam ataupun bukan. Ciri yang pertama adalah Gurindam ini merupakan puisi bebas ataupun tidak terikat. Ciri yang kedua pula, rangkap Gurindam ini mempunyai dua baris ataupun beberapa baris. Setiap baris dalam rangkap adalah isi ataupun maksud. Isi dan maksud ini perlu dikaitkan untuk melengkapkan makna. Ciri yang ketiga adalah dari segi barisnya. Barisnya yang pertama adalah syarat, iaitu untuk menyatakan fikiran ataupun peristiwa. Barisnya yang kedua adalah jawab untuk menyatakan keterangan ataupun menjelaskan apa yang diperkatakan di baris yang pertama. Setiap baris mempunyai 3, 4 atau 6 ataupun lebih patah perkataan. Ciri yang keempat adalah jumlah perkataan pada setiap baris adalah tidak tetap. Ciri yang kelima pula adalah jumlah suku kata pada setiap baris juga adalah tidak tetap. Dan ciri yang terakhir, rimanya adalah AA ataupun AB ataupun 15. Terdapat beberapa jenis Gurindam yang boleh kita kenali. Yang pertama adalah Gurindam serangkap 2 baris, yang kedua adalah Gurindam serangkap 4 baris, dan yang ketiga, Gurindam berbentuk bebas. Antara contoh Gurindam yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu adalah Gurindam 12 Raja Ali Haji. Istilah Gurindam ini sebenarnya dikaitkan dengan 3 jenis seni yang berbeza. Seni yang pertama adalah seni puisi Melayu klasik, yang kedua adalah seni teater Melayu klasik bangsawan dan yang ketiga adalah seni teater tradisional landai. Yang pertama, istilah Gurindam ini dikaitkan dengan seni puisi Melayu klasik. Seni puisi Melayu klasik ini dimulakan oleh Raja Ali Haji melalui Gurindamnya iaitu Gurindam 12. Menurut Harun Mahpiah pada tahun 1989, Gurindam 12 ini terbahagi kepada 2 unit ataupun baris. Unit yang pertama adalah syarat dan unit yang kedua adalah jawab. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri.
Seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja. Yang kedua, istilah gurindam ini dikaitkan dengan seni teater Melayu klasik bangsawan. Menurut Nur Afifah Warita Abdullah pada tahun 2009, seni teater Melayu klasik bangsawan ini merupakan sebuah teater Melayu klasik yang mengadaptasikan kisah golongan bangsawan dan kerabat diraja. Antara kisah yang dipaparkan melalui seni teater ini adalah kisah Raja Persio, kisah Puteri Lindungan Bulan dan juga kisah Cula Juli Bintang Tujuh. Seni teater ini dimulai dengan syair yang dilagukan dengan melodi gurindam bangsawan dan juga melodi selendang delima. Murka terhina meluap menangkan sebab cintanya tak diterima. Lebih baik kami pulang daripada pentas di mata. Lebih baik kalian seperti tulang. Yang ketiga, istilah gurindam ini dikaitkan dengan seni teater tradisional Randai. Seni teater tradisional Randai ini merupakan satu seni teater masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat Indonesia. Seni teater ini juga diamalkan di negara Malaysia iaitu melalui masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan. Menurut Abdul Samad bin Kecut pada tahun 2009, dalam teater Randai, gurindam ini adalah sejenis dendangan tradisional Melayu dalam bentuk pantun yang bermula daripada bahagian cerita. Fungsinya adalah, yang pertama adalah untuk menyampaikan cerita, menyatakan perubahan tempat, waktu, suasana dan juga menggerakkan cerita. Fungsinya yang kedua adalah untuk menyampaikan bahagian cerita yang tidak dilakukan, yang tidak didialogkan. Contoh seni teater tradisional Randai yang terkenal adalah seni teater Dayang Daini, Simarantang dan juga Tipuak Layuah. Nan surang rajo jari dibuah menggenggam adai nan jolim bago menggenggam adai nan jolim bago rajo bernama rajo i badai menggenggam hukum kitabnya Allah. Berikut merupakan antara contoh-contoh gurindam yang boleh kita kenali. Yang pertama adalah gurindam berbentuk dua baris. Gurindam ini adalah gurindam bertajuk Pelihara Lidah yang diperkenalkan oleh Roslan Mada. Gurindam ini berbunyi, jika kamu banyak berkata, di situ banyak membuat dusta. Jika kamu banyak bercakap, tanda fikiran kuranglah lengkap. Jika kamu banyak berkata, kejahilan kamu terang dan nyata. Jika kamu banyak berkata, di situ banyak membuat dusta. Jika kamu banyak bercakap, tanda fikiran kuranglah lengkap. Jika kamu banyak berkata, kejahilan kamu terang dan nyata. Yang kedua adalah gurindam berbentuk empat baris. Gurindam ini adalah gurindam bertajuk Gurindam Jiwa. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan
rindu-rinduan. Dan yang terakhir adalah gurindam berbentuk bebas. Gurindam ini bertajuk Hikayat Maling Demai. Awak tua bandar terbuka, emas habis dengan mudah. Kerbau kambing sesak di padi, itik angsa tenang di kuala, merpati lindungan langit. Ibu tangga emas bertitik, batuan sawah mengulur. Penuh sesak hamba sahaya. Ada yang 4 senama, ada yang 5 senama. Dilaung di rumah tanah menyahut, dilaung di tanah rumah menyahut. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saksikan Gurindam karya Raja Ali Haji, iaitu Gurindam 12, yang telah diperkenalkan dalam filem Pontianak Harum Sundan Malam. Sekian, terima kasih. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampir kandungan. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuah bakti. Akhirat itu telah pun nyata kepada hati yang tidak buta. Gurindam 12 kisah.